apa rasanya setelah menjadi pemain film, lalu pemain sinetron, punya banyak fans, fansnya ngebelain banget, setiap ada yang deket langsung dibully. Kalau aku tahu. Ya, gitu. Ada-ada aja gitu loh. Kasian yang deket sama dia ya. Iya, lu deket gini nih. Ya? Coba aja nyantar lagi di Bodoh, Instagram. Bodoh, gue mah seneng haters. Jangan salah, Ayu Ting Ting punya fans namanya Ayu Ting Licious. Yes. Irfan Hakim punya fans Irfanatik. Gue punya fans. Apa? Haters Gracia Hidup. Pokoknya di mention ya, mau head atau enggak, pokoknya di mention aja. Gue enggak peduli. Iya. Yang penting follower gue banyak. Gimana nih? Kok bisa gitu? Apa rasanya setelah tiba-tiba dapet fans gitu banyak? Yang overprotective itu. Apa namanya fansmu? Mereka buat banyak sih, ada RVMs juga gitu. Ada juga yang buat Arcik. Arcik itu singkatan dari Arsio. Arji dan juga Citra Kirana. Kalimat terakhirnya tuh ihi gitu. Ya, ada ihinya. Terus lah. Ya mereka ngebuat sendiri. Gimana ya, awalnya jadi, saya kan orang biasa gitu. Terus tiba-tiba jadi apa ya, orang ngeliat, tahu gitu. Ya cuman itunya ya yang paling simpel adalah jangan pernah berubah, tetap selalu sederhana. Nah itu penting. Iya. Walaupun sebetulnya banyak uangnya ya. Kasian ya cewek-cewek yang deket lu, terus habis itu lu 2000 episode, gak mungkin lu gak cinlok yang 2 episode dia cinlok. Siapa itu? Jangankan 2 episode, syuting FTP 3 kali ketemu aja cinlok. Siapa tuh? Masa lu gak cinlok? Siapa? Apa? Siapa? Gue.